Di Malang dan Bali, rombongan wayang beserta dalang dan para kru opera Van Java Roadshow menuju ke Talumpia, Semarang. Gelaran Roadshow Opera Van Java kali ini sekaligus untuk merayakan Hari Jadi Kota Semarang ke-464. Tapi kita jangan yakin sama mereka deh, kita siapin juga kalau ada mereka tambah terang. Lalu kemana aja besok? Ke Jogja di Selasa, Rabu. Selasa, ya. Set designer. Berbagai persiapan dilakukan. Meeting demi meeting pun mulai digelar. Ini yang dari sini sambung ke sampai tenda belakang. Terus bikin juga tenda-tenda di sini ya. Kita mau pergi ke Semarang, doakan sukses. Seminggu sebelum hari H, rombongan kru Trans 7 satu persatu mulai diberangkatkan. Lapangan Simpang 5 pun mulai disulap menjadi panggung gemerlap opera Van Java. Air mata basahi pipi.
hari H, saatnya mengubah lapangan Simpang 5 menjadi panggung opera Van Java. Tiang penyangga mulai didirikan, lampu-lampu dan tenda pun dinaikkan. Siang dan malam, panas dan hujan, para kru di balik layar ini saling bahu-membahu dan bergantian menciptakan sebuah panggung yang nantinya akan menghibur segenap pecinta opera Van Java. Audio lighting udah setup semua, sekarang tinggal finishing. Kendala masih tetap di cuaca yang tidak menentu. Kalau sistem di panggung udah 90%, tinggal kita 10%-nya running sama tes dengan full. Di Jakarta, rombongan wayang dan dalang mulai bersiap menuju kota Semarang. Saya juga nggak tahu mau kemana nih. Saya disuruh datang aja ke bandara, saya ke bandara. Saya mau ikut aja pesawat mau kemana sini. Saya sebenarnya nggak lihat. Cuma sok-sokan aja pakai itu biar kelihatan. Tidak berbeda dengan gaya panggung mereka, perjalanan kali ini pun diwarnai dengan tawa dan keisengan Parto, Andre, Sule, Aziz, dan Nuno. Sekarang udah berada di mall. Di mana tempat ini untuk menunggu pesawat. Ya udah pernah tahu. Saya belum terburu karena tadi. Ya Arman. Kami ingatkan untuk memeriksa barang-barang bawaan kabin Anda. Coba nyanyi. Kalau Mas Didi Kempot gak ada jenggotnya, buka dong. Ya. Nah, coba nyanyi. Ning.
Mohon. Nih contoh Mas Yudi. Contoh. Kan naik stasiun balapan. Ayo. Nih. Lama kita ini dong nih. Ngomong sendat-sendat kayak bacai mogok. Nyanyi itu yang benar. Ning stasiun balapan. Ning stasiun balapan. Ning stasiun balapan. Begitu. Okay. Ning stasiun balapan. Ngerti? Ngerti. Yeah. Awas lo. Ayo. Harus apa? Iya. Biar Nenung deket malu ntar. Iya. Malu ada penyanyi aslinya. Oh iya. Gak hafal. Iya. Saya aja tadi udah jago. Iya. Saya nggak lihat kalau datang. Kapan nyanyi ya? Sampai di kota Semarang, para talent opera Van Java ini langsung disibukkan dengan beberapa agenda acara. Diawali dengan konferensi pers. Yang jelas sih, ya pun benar-benar antusias. Kita akan melaksanakan debat kandidat, yang mana masing-masing kandidat ini mempunyai visi dan misi untuk membangun kota yang tercinta. Dari sini sudah ada pasangan. Saya pasangan apa itu? Fans dalam acara meet and greet yang diadakan tim BR Trans 7. Di kamarnya, Sule senang sekali saat mendapat oleh-oleh dari salah satu penggemarnya. Ini kalau saya rasakan, di dalam lumpia ini ada kayak poin, terus wortel, Wah, begitu meriah.
sambutan meriah dari masyarakat Kota Semarang, Wali Kota Bapak Sumarmo dan segenap jajaran Pemkot memberi dukungan luar biasa untuk gelaran Opera Vanja Parrot Show kali ini. Kembali ke hotel dan mulai latihan untuk acara esok hari. Nah, Bang, kamu di situ sudah. Kamu ntar wajib dikit ya, Mak itu bisa nggak? Iya, sedikit bawa itu. Mereka pakai jubah, tetap mereka masuk pas offernya itu mereka masuk di belakang itu ya. Kan jual kabelnya udah jelas kayak gini, aku dirapiin ini tuh, jangan gini. Jadi siapa sih yang standby di sini? Masuk udah tahu udah berapa musik kayak gini, udah jual kabel gua. Lihat nggak, aku nonton jam berapa sekarang? Panas terus harus sudahnya. Parto aja dulu, buka, udah itu dari Parto buka, set, itu selanjutnya kan berikutnya, set, set, abis itu susu. Iya, susu juga kalau pakai kolom susu satu, nggak ada juga. Sementara itu, di lokasi yang berbeda di Simpang 5, para kru beserta Sinden dan OVJ Percussion juga mengadakan latihan yang sempat menarik perhatian masyarakat sekitar. Salira. Kok hidungnya enggak ada? Ada. Terus cuma ditaruh dalam kantong. Ngomong apa kowe? Hah? Irungmu mlendep. Blesek. Irungmu blesek. Mendingan irung gue blesek daripada rambut lu kasih mu kompor. Tunggu. Tadi kalian sini mau ngapain sih sebenarnya? Mau nyulik. Yeah. Kamu mau nyulik? Mau nyulik siapa? Kamu. Loh. Minggir, Sinta. Aku akan menolong kamu. Karena aku diutus oleh Andre Stinky. Gak ada di sini Andre Stinky. Itu aja kotkan kualat lu. Assalamualaikum. Jenggotnya merah. Kalau kamu mau menculik Sinta, hadapi dulu saya. Lawan. Berantem. Katanya hadapi. Bukan menghadap begini, berantem. Pokoknya lo, gue, and. Terus lo pikir gue takut? Ada wayang ngomongnya begitu. Ya kan wayang gaul begitu. Ah, Des. Lu ganteng. Ganteng? Ganteng. Makasih. Tahu, gua juga gak tahu artinya apa. Ayo, kalau lu berani, maju. Malah di sini.
di sono, gue di sini. Lu kenapa jadi bantuin dia? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anaknya. Wah. Mau dibawa ke Posyandu? Iya. Oh, di sini enggak ada Posyandu, Pak. Adanya Posyandu. Mendingan di sebelah sono Posansip. Tangkap dong. Wayang bawa bayi. Ayo lawan aku kalau berani. Saking semangatnya. Semangat jauh ke sono. Ngaco itu. Ayo, keluarkan ilmu kamu. Kalau kamu berani kejar aku. Shhh, terbang. No. Dia terbang. Udah nyampe sini. Balik lagi. Terbang ayo. Lagi. Hah? Terbang lagi. Lihat noh, jauh banget noh. Yeah. Hey, kan dia yang terbang. Oh. Yang terbang gue. Oh iya, iya. Jauh banget, jauh banget. Keluarkan ilmu kamu. Hei. Ha. Copot tuh, copot tuh, copot. Takut. Di sini Kumbakarna memberikan pernyataan buat apa membantu si Sinta. Karena Rama sudah membunuh orang tuanya. Mengasut, mengasut. Kamu. Kumbakarna. Masuk. Kamu Kumbakarna. Apa? Gak usah membantuin Rama karena Rama telah membunuh orang tuamu. Kamu gak usah bantu dia. Karena orang tuanya Rama udah bunuh kamu. Apa? Mati lu. Rama telah bunuh orang tua kamu. Orang tua saya. Bergedes. Akan ku kejar tuh si Rama. Ada rasa kebimbangan di hati Hang Godo. Waktu ia sedang bimbang, ini pun. Hai, coba, coba, coba. Salah satu hal yang wajib ada di setiap tayangan Opera Van Java adalah properti mock-up alias properti yang terbuat dari bahan styrofoam dan mudah hancur. Nah, barang-barang ini biasanya dibuat oleh kru properti dan art support. Awalnya kita buat kita bentuk bahan dulu. Nah, setelah itu ukirannya kita nyusul belakangan. Kalau bikin kerbau, pertama ya kita sikat dulu. Kan kita potong, kalau dipotong kan kita tebelin, jadi kita bikin berapa lapis gitu, nggak mungkin kan jadi tebel. Ya, kalau udah tebel baru bisa terbentuk tiga dimensi. Lumayan sibuk ya karena memang di sini juga cuacanya lagi hujan. Jadi kadang-kadang udah ngecat-ngecat, nggak kering, jadi akhirnya terpaksa ngecatnya di dalam. Bagaimana sih pendapat para wayang ini mengenai properti yang paling suka mereka rusak? Enggak juga, karena mereka bikin emang harus kita rusakin gitu loh. Jadi ya, itu udah resikonya yang bikin. Properti sangat berarti buat kami sebagai pemain OPJ. Ya enggak lah, orang kita konsekuensinya seperti itu. Malahan orang properti bilang, ini kalau nggak dirusakin, saya malah tersinggung katanya gitu. Makanya setiap segmen belum 2 menit udah saya rusakin. Saya dengan suara gue sendiri sih. Oke. Okay. Kalau enggak musik di vokal turun dikit aja. Masih cek sound. Enggak, vokal yang kacang itu. Eh, mana enggak? C, H, S. Menjelang gelaran puncak, set panggung di Simpang 5 perlahan mulai terlihat sempurna. Ambil sih mereka. Kalau terlalu jauh, mereka nya nggak kelihatan. Pasti kan gua agak full shot kan. Cuman nanti konfetinya kan cuman ini doang. Takutnya kenanya sedikit.
Diskusi, debat, dan canda tawa terus mewarnai kegiatan para kru Opera Van Java. Jangan opening. 3 jam menunggu on cam di siang hari, berbagai persiapan mulai dilakukan seluruh kru serta dalang dan rombongan wayangnya. Ragam ekspresi diperlihatkan oleh para kru dan pemain. Ada yang terlihat tegang, lelah, tetap santai dan asik berjoget. Atau bahkan yang sibuk berduaan. She always seems so happy in a crowd, whose eyes can be so bright and so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last. May comes in be- Kalau Sule beda lagi nih caranya melepas ketegangan. Selamat dulu dong, Pak. Saya sering banget dikerjain begitu sama dia. Tapi saya disangkut-sangkutin. Tapi saya orangnya mah gak dendaman. Makanya semakin dia banyak nyangkutin saya, makin kecil hidungnya. Apa weh? Aku yang sudah disuruh oleh Rama. Rama. Aku yang harus menyelamatkan. Ano mah? Irungnya suwe. Irungku sak mini. Ojo blesek-bleseke. Apa? Untuk membebaskan Dewi Sinta, Dewi Sinta dan memimpin pasukan. Iya. Jadi tetap Anoman. Merdeka. Dia tahu. Kalau tetap Hanoman yang harus menyelamatkan Sinta, berarti kamu langkahi dulu mayatnya dia. Situ. Saya. Baik. Terjadilah perkelahian antara Hanoman dan Anggodo. Oh!
Berbeda dengan Malang dan Bali, sambutan hangat datang dari penggemar Opera Van Java di kota Semarang. Dari siang hingga malam, ribuan masyarakat terlihat memadati lapangan Simpang 5 yang terletak di pusat kota Semarang. Dengan teratur, mereka rela menunggu berjam-jam demi menemui idolanya secara langsung. Pak Nunung pun sempat menangis haru saat menemui seorang ibu yang datang dari Jepara bersama anaknya. Dilakukan saatnya menyihir seluruh penggemar yang sudah sabar menanti. Dalang dan wayang di depan panggung beserta segenap kru di balik panggung bekerja sama menciptakan sebuah tayangan luar biasa, Opera Van Java. Di sini terjadi perkelahian bohongan, Pak. Iya. Antara tukang pukulnya Chen Lung dan juga tukang pukulnya Wendy. Melawan juara dunia ya. Kamu kalah. Slow motion. Saya mau pinjam bolanya dulu, Sanu. Biar adil. Siap. Tapi sebelumnya, saya mau tanya nih. Ya. Pak. Ya. Go. Oh, naik ring. Bos, ini aku dijagoin, Bos. Siapa? Ya. Tenang aja, Pak. Ya. Di sini baik, Bapak ya. Wali Kota ya. Boleh mukul ini, nggak apa-apa, dia biasa. Tapi sebelumnya, saya penasaran nih. Iya. Kalau mau tinju kan pakai pakaiannya olahraga gitu. Ini kok Pak Wali Kota tinju pakaiannya apa ini? Iya. Pakaian olahraga zaman dulu begini. Iya. Ini pakaian adat Semarangan. Tapi sebelumnya sorry Pak, ini itu ada ini budaya Semarang. Pak Gubernur Jawa Tengah memberikan semangat kepada masyarakat Kota Semarang. Terima kasih Pak Gubernur. Pak Gubernur terima kasih. Ayo, di sini adegan dimulai. Slow motion. Oh iya. Pulang lu. Setelah jagoannya kalah, sekarang Sule melawan ajudannya. Wis-wisnya. Lawan. Ayo. Gak dapet lumpian terpulang. Kamu di sini menang, Lek. Oh, menang. Nah, berarti ngalahin Bapak. Slow motion, Pak. Temennya. Itu Pak Wali Kota lo. Oh iya. Gak kelihatan bayangan dari belakang. Gitu. Belakang-belakang dasmu melocot. Di sini kamu menang, Lek. Kamu menang. Lawan lagi, menang. 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 Tonjok. Pak kalah, Pak. Aku kalah. Iya. Yowes, aku tak kalah. Mulai. Slow motion.
Terima kasih. Terima kasih. Ini udah kebantu. Dia menang, Re. Menang. Saya enggak tega. Menang sini gua sumpahin lu kalah ntar nyalon. Udah lewat. Ayo, adegan. Eh, Pak. Ya. Oke. Ini Bapak yang kalah ya. Bapak kalah. Bapak yang terakhir. Ya. Colek aja. Rasa lelah akhirnya tergantikan dengan senyum puas di wajah dalang dan wayangnya, juga segenap kru Opera Van Java Roadshow. Ternyata penontonnya banyak juga. Thank you, bro. Sampai-sampai di belakang-belakang itu penuh kayaknya. Penonton bisa datang dan pulang dengan selamat. Rame juga ternyata antusiasnya paten. Kenapa Anda sedih? Apa yang Anda rasakan? Satu, saya Tama. Kami berdua, Andi Hairil. Bersama kami, OPJ Perdana. Juga aduh gayanya biasanya penonton kayak gini tahu sendiri ya mereka. Ya memang mereka penonton yang keren. Keren banget. Keren. Enggak kalah sama kota-kota lain. Puas lah pokoknya. Seru, rame, capek. Sukses OPJ. OPJ Semarang. Hey, lagi wawancara nih. Lu kemarin tuh ada gambar yang tadi kemarin tuh musik gue bilang gue ambil lu malah macam apa ya timingnya sih tadi siapa bilang 7 menit terakhir 7 menit Chris John kenapa masuk duluan itu tadi Chris John ya pokoknya kita lah. Jalan Semarang. Ya, Semarang. Opera Van Java.